Ini kenapa? Ada yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua! Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar, teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Seneng banget rasanya 30 menit ke depan, di sini aku bakal nemenin teman-teman semua sambil beraktivitas maupun sambil beristirahat. Jadi jangan lupa ya sebelum lanjut ke videonya, boleh pada absen dulu dong, dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Kali ini aku lagi dapat orderan untuk Tasya Kuran hitam Dan ini menunya kita buat untuk anak-anak Katanya ngundangnya anak-anak ya teman-teman Sekarang ini aku belanja dulu Ini kebetulan pagi hari aku belanja untuk ayam filletnya Karena emang yang kurang hanya ayam fillet untuk harga ayam filet di tempat aku sekarang per kilonya itu Rp50.000 ya teman-teman boleh komen-komen di bawah nih, kalau di tempat teman-teman harga ayam fillet itu berapa nih per kilonya? Oke, okay, ini aku benar-benar dikejar waktu banget ya, teman-teman, karena orderannya dadakan diminta di sore hari. Nah, ini untuk ayamnya udah aku potong-potong seperti ini. Jadi, kali ini mau bikin chicken pop gitu ya, teman-teman, chicken pop yang kecil-kecil gitu. Jadi, mau aku marinasi dulu di sini pakai 35 siung bawang putih yang udah aku cincang seperti ini. Boleh diparut juga, boleh diulek. Lanjut ada 150 gram jahe parut. Jadi jahenya udah dikupas, cuci bersih lalu diparut. Aku masukin juga untuk lada. Di sini aku pakai lada bubuk 3 bungkus karena aku punya lada belum aku olah ya teman-teman, belum aku halusin. Jadi pakai lada bubuk aja. Tambahin juga untuk saori. Di sini aku pakai saori saus tiram, pakainya sebanyak 4 bungkus. Kalau semisal teman-teman punya stok yang botolan, ini bisa dikasih sebanyak 8 sendok makan. 7 sendok makan minyak wijen ini nggak boleh di-skip ya karena ini yang bikin enak. Jadi kita pakai minyak wijen dan juga kecap asin Kecap asin sama aku pakai 7 sendok makan Jadi perbandingan antara kecap asin dan juga minyak wijen sama ya teman-teman kalau udah selesai seperti ini kita tinggal aduk rata aja ya Ini benar diaduk sampai rata Supaya bumbunya kecampur dan ngeresep ke dalam daging ayamnya ini Nah kalau kita udah bumbuin seperti ini Ini jangan langsung kita olah atau kita masak ya teman-teman Jadi perlu kita marinasi dulu Kalau aku marinasi ini kurang lebih selama 3 jam Aku simpan di dalam kulkas Dengan catatan ini harus kita tutup rapat pakai plastik wrap seperti ini Bila mana teman-teman nggak punya plastik wrap seperti ini Bisa pakai kantong kresek atau kantong plastik yang bersih Tinggal ditutupin aja di bagian pinggir pinggir daging ayamnya ini Jadi yang terpenting dia itu ketutup ya teman-teman Oke okay, ini udah selesai tinggal kita simpan 3 jam di dalam kulkas Selanjutnya sekarang aku mau pembuatan untuk salad sayurnya Ini aku mau bikin air rendamannya dulu Ada 25 sendok makan gula pasir tambahin 1 liter air dan juga pakai cuka. Pemakaian cuka di sini aku pakai 15 sendok makan cuka dan juga kasih garam 2 sendok makan. Nah, ini kita aduk dulu, kita masak sampai dia benar-benar mendidih ya, teman-teman. Jadi nanti untuk air rebusan ini bakalan untuk ngerendam sayuran biar jadi salad Dan aku biasanya bikin salad ini tuh ya ala-ala kayak hokben gitu teman-teman Karena sesuai request minta dibuatinya seperti itu Nah kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompornya Lanjut setelah ini kita siram ke dalam sayuran Ini aku punya wortel 1 kilo ya teman-teman Ini udah aku serut seperti ini pokoknya udah dicuci bersih Udah diserut juga dan ini kita rendam pakai air yang tadi yang kita masak Ini kita biarin aja sampai dia hangat-hangat kuku dulu Pokoknya sampai dingin, kalau udah dingin baru kita masukin kulkas. Jadi istilahnya kayak kita marinasi juga gitu ya teman-teman. Ini nanti rasanya enak banget pokoknya untuk saladnya. Dan ini aku udah siapin juga ada air dingin atau air es. Ini udah aku kasih es batu, udah aku cairin juga. Kasih garam ya teman-teman, dikasih campuran garam. Karena aku mau ngerendam untuk sayuran yang lain yaitu kubis. Nah, jadi untuk salad sayurnya, aku hanya pakai dua macam sayur aja: wortel dan juga kubis. Untuk pemakaian garam ini, aku pakai satu setengah sendok makan garam, dan ini kita aduk rata dulu sampai dia larut garamnya. Setelah itu, baru kita masukin untuk kubisnya. Ini kubisnya udah aku potong seperti ini, ya dipotong tipis memanjang seperti ini teman-teman dan udah dicuci bersih juga. Setelah itu kita rendam di air es yang udah kita kasih garam ini. Nah, just info untuk kubisnya sendiri itu jangan direndam pakai air yang kita masak ya teman-teman atau air panas. Kubis cukup direndam pakai air dingin, air es dan dikasih garam karena supaya nanti saladnya itu Alias si kubisnya ini dia tetap crunchy dan tetap enak. Oke, ini udah selesai, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, ini aku udah siapin jahe, aku mau geprek aja jahenya nanti bakalan aku cincang. Sekarang aku mau proses untuk pembuatan saus teriyakinya. Karena untuk chicken popnya itu aku nanti bakal siram pakai saus teriyaki. Nah jadi seperti ini ya teman-teman Wajib ini tidak boleh di skip untuk jahenya Karena di saus teriyaki nanti bisa bikin hangat ke badan dan ketenggorokan juga dari si jahe ini Kalau udah selesai lanjut di sini aku juga udah siapin batang daun bawang yang kita pakai hanya batang daun bawangnya aja ya teman-teman Karena dia mengandung banyak kaldu Yang bikin enak bikin gurih Jadi ini tidak boleh di-skip Pokoknya untuk bahan pembuatan saus teriyaki tidak boleh di-skip ya teman-teman Nah ini udah selesai batang daun bawangnya itu dibelah dua aja Lanjut aku juga udah siapin ada bawang putih yang udah dicoper Dicincang ini ada 15 siung ada bawang bombay sebanyak 4 buah Ini juga udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong seperti ini Lanjut, pembuatan saus teriyaki tanpa minyak jadi pengganti minyak kita pakai margarin Fungsi dari margarin ini supaya saus teriyakinya nanti wangi dan juga gurih Pokoknya enak ya teman-teman Kalau margarinnya udah cair langsung aja kita masukin untuk uh, Bawang bombaynya dulu, ya teman-teman. Jadi, kita masak untuk bawang bombaynya dulu sampai dia agak setengah layu. Kalau udah setengah layu, nanti baru kita masukin untuk bawang putih cincangnya. Nah, bawang bombay juga, teman-teman. Kalau pembuatan saus teriyaki, jangan di-skip ya, karena dia emang yang bikin enak juga. Oke, kalau udah seperti ini, langsung aja bawang putihnya kita masukin. Jadi bawang putihnya mau diulek juga nggak apa-apa. Tapi kalau saran dari aku lebih baik dicincang kasar seperti ini. Nah, oke, lanjut ya kita masukin juga untuk batang daun bawang beserta jahe cincangnya. Nah bahan-bahan udah masuk semuanya, kita masak sampai dia tanak wangi. Kalau udah wangi baru kita masukin untuk airnya. Pemakaian air di sini aku pakai sebanyak 1 liter setengah air. Kita kasih tambah saori saus tiram 4 bungkus. Lanjut aku juga pakai saus cabai, di sini aku pakai kurang lebih ya kalau pakai sendok itu ada 12 sendok makan. Kecap asinnya juga 12 sendok makan, aku kasih gula pasir sebanyak 8 sendok makan gula pasir. Dikasih kaldu totole 1 sendok, kasih garam sedikit dan juga lada bubuk. Untuk pemakaian lada bubuk putih aku pakai 1 bungkus yang merek Ladaku. Tapi nanti aku juga bakal masukin untuk lada hitam. Lada hitam ini kalau bisa jangan di skip karena dia yang bikin saus teriyaki kita itu enak. Nah jadi nih mohon maaf banget aku doangin agak kebanyakan ya teman-teman Tapi untungnya ini tidak kepedesan Karena kalau lada hitam itu pedesnya lebih nyengat kalau menurut aku Oke ya ini kita masak sampai dia benar-benar mendidih seperti ini Kalau dirasa ini udah mendidihnya agak lumayan lama supaya saus teriyaki kita itu teksturnya agak kental nggak encer seperti ini jadi cara alternatifnya adalah kita masukin untuk cairan tepung maizena nah ini aku udah siapin ada cairan tepung maizena dari 4 sendok makan kita cairin ini kita aduk rata sampai sausnya ini bisa mengental tapi tidak terlalu kental ya teman-teman jadi teksturnya itu pas kalau menurut aku Oke, ini kita masak lagi ya sampai dia benar-benar mendidih. Jadi setelah kita kasih tepung maizena, dia masih dalam proses masak. Bisa dilihat sendiri ini udah terlihat agak lumayan kental ya, teman-teman. Kalau misalnya dia udah mendidihnya lama, barulah kita bisa angkat. Just info kalau teman-teman mau ditambahin pakai saus teriyaki kan ada yang bungkusan itu ya boleh ditambahin satu atau dua bungkus aja biar rasanya jauh lebih pekat. Kebetulan aku lagi nggak ada stok jadi nggak aku kasih tambah apa-apa. Tapi begini aja udah enak banget sausnya. Nah ini udah matang, mari kita sisihkan terlebih dahulu sampai dia dingin. Nanti kalau dingin baru dikemas. Lanjut, sekarang aku mau proses masak nasinya dulu, seperti biasa. Kalau masak apapun itu, aku selalu pakai beras andalan aku, yaitu beras cap ikan koki hoki. Aku suka banget pakai beras ini karena dia tuh pulen enak dan sehat Nah ini untuk total pemakaian beras aku masak sebanyak 5 kilo Jadi tadi kemasan yang baru aku buka 5 kilo ya teman-teman Nah langsung aja di sini aku udah siapin ada langseng yang aku kasih air di bawahnya Ini beras udah aku cuci bersih terlebih dahulu dan mari kita kukus Untuk waktu pengukusan di sini aku kurang lebih 30 sampai 40 menit dikukus Sambil ngukus di kompor atas aku juga udah siapin air yang aku rebus. Jadi untuk masak nasi kali ini aku pakai proses disiram. Nah, ini airnya udah mendidih dan kita lihat juga untuk beras yang kita kukus juga dia udah akel ya teman-teman atau dia udah menempel satu sama lainnya. Oke lanjut jadi air panas yang Udah mendidih kita siram ke dalam Berasnya ini kita siram Sampai dia uh, permukaan Pinggir-pinggirnya itu udah Blubuk-blubuk airnya seperti ini ya Teman-teman jangan sampai dem Berasnya nah biarkan Seperti ini terlebih dahulu kurang lebih 40 menit setelah 40 menit ini bisa Kita buka dan ini berasnya Udah lumayan mau matang Ya teman-teman tinggal kita Aduk rata aja dan Kebetulan, menurut aku ini untuk airnya kurang sedikit, jadi aku tambahin airnya lagi. Tapi wajib air panas ya, teman-teman. Jadi kita siapin air yang udah mendidih dulu. Nah, untuk berasnya sendiri, aku udah sering banget ya e, kasih tahu kalau beras cap ikan koki hoki ini dia itu berasnya pulen, cocok banget untuk kita masak nasi kuning, nasi liwet, nasi uduk, pokoknya ini cocok banget. Kalau mau masak nasi biasa seperti ini, untuk takaran airnya bisa ditambahin sedikit. Nah ini aku udah mau kukus lagi selama 15 menit dan kita kasih lobang supaya sirkulasi udaranya itu biar benar-benar merata. Jadi nasinya nggak ada yang letis ya teman-teman. Sambil kukus nasi di sini, aku mau proses untuk salad sayurnya. Ini tadi udah aku keluarin dari kulkas ya teman-teman. Sekarang prosesnya adalah kita saring dulu ya sebenarnya ya diambil aja lah kubisnya seperti ini tanpa airnya. Lanjut untuk wortelnya juga kita ambil seperti ini tanpa air ya teman-teman. Jadi ini kita aduk rata terlebih dahulu sambil kita remas-remas dan juga agak diperas sedikit. Jadi nanti biar airnya keluar sendiri dari sayuran ini. Biasanya kalau aku bikin salad seperti ini ada lobak putih maupun kubis yang warna ungu Tapi aku udah cari-cari kedua bahan itu nggak ada sama sekali di sini Jadi emang nggak ada yang jual katanya harganya lagi naik banget Jadi ya udah aku pakai hanya dua bahan ini aja untuk ngaduknya diusahakan pakai tangan aja seperti ini Dan sambil diperas, diremas kayak di video aku kali ini ya teman-teman Supaya dia benar-benar kecampur ya uh, kuah marinasinya tadi Walaupun kita nggak kasih air bekas rendeman wortel tapi ini rasanya udah enak banget Ada manisnya ada asamnya juga Untuk cara pengemasan seperti ini aja ya teman-teman Dikemas di plastik Ini kebetulan plastiknya ukuran berapa Mohon maaf aku lupa Karena bungkusannya udah nggak ada Ini adalah stok plastik yang ada di laci dapur aku Dikemas seperti ini aja teman-teman Pakai plastik supaya nggak berantakan ya Nanti di wadahnya Dan terus dilipat kayak gini Nggak usah dilakban nggak usah di staples Udah seperti ini aja kalau semisal teman-teman nggak mau dibungkus pakai plastik seperti ini bisa langsung ditata juga ya di tray bentonya juga bisa. Karena kali ini untuk isian di tray bento lumayan banyak aneka macamnya jadi aku bungkus seperti ini aja. Kurang lebih untuk pengemasannya seperti ini. Lanjut, aku mau buat untuk saus saladnya. Di sini, aku udah siapin ada mayonnaise. Kebetulan, ini aku masih ada stok di kulkas, jadi penghabisan bener-bener. Aku pakai merek uh, maestro, ya, teman-teman. Ini rasanya enak kalau untuk pembuatan saus salad. Lanjut ditambah juga ya, untuk sausnya di sini aku pakai saus tomat, kurang lebih di sini aku pakai sebanyak 5 sendok makan, saus cabai aku pakai 3 sendok makan, dan juga susu kental manis. Kalau pakai sasetan susu kental manis ini kurang lebih pakai sebanyak 3 bungkus ya teman-teman. Cukup seperti ini aja untuk saus saladnya. Setelah itu tinggal kita aduk rata seperti ini. Ini udah enak, udah pas takarannya. Jadi kalau semisal teman-teman mau bikin saus salad, tinggal ikutin resep ini aja. Nah ini supaya mudah untuk pengemasannya biar nggak meleber kemana-mana. Aku pakai bantuan uh, plastik segitiga ya teman-teman. Jadi nanti kita masukin ke dalam plastik klip. Jadi aku mau bungkus saus saladnya ini pakai plastik klip aja. Ini kalau menurut aku saus saladnya rasanya ham hampir-hampir mirip kayak Hokben ya Menurut aku ya teman-teman ini menurut aku enak Dan alhamdulillah respon dari yang pesan juga Katanya enak anak-anak suka Katanya hampir mirip kayak di Hokben Oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman Sekarang tinggal aku mau kemas aja di sini aku udah siapin ada plastik klip ukuran 8x5 Nah jadi seperti ini ya Lanjut, ujungnya aja kita potong sedikit aja ya, teman-teman. Jangan terlalu besar-besar banget. Dan tinggal kita masukin ke dalam plastik klipnya. Segini aja ya, teman-teman, cukup. Nah, kalau kita pakai plastik segitiga seperti ini, dia tuh bagus, rapi, nggak meleber. Pokoknya ya rapi aja ya, teman-teman. Kalau semisal nggak punya plastik segitiga seperti ini, teman-teman bisa pakai plastik es biasa, terus tinggal diikat dipotong ujungnya bisa kok seperti ini. Dan kurang lebih cara pengemasannya seperti ini ya teman-teman untuk saus saladnya. Lanjut sekarang aku mau bikin untuk tepung e, baluran chicken ya, teman-teman. Ini adalah e, bahan keringnya aku udah siapin tepung terigu sebanyak 2 kilo. Dan di sini pakai tepung maizena-nya 10 sendok makan. Aku juga tambahin untuk tepung bumbu sasa. Ini tepung bumbu chicken ya, teman-teman. Aku pakainya nggak banyak, hanya 6 sendok aja supaya ada wangi-wanginya gitu. Dan gak lupa kita kasih baking powder Supaya chicken kita nanti enak ya Crunchy juga Kita pakainya hanya satu sendok aja tapi gak penuh dan aku tambahin dua bungkus lada bubuk, satu bungkus penyedap rasa, dan setengah sendok makan garam. Kalau semua bahan kering ini udah jadi satu, ini diaduk dulu ya teman-teman sampai dia benar-benar rata. Dan ini udah jadi uh, bahan keringnya, jadi nanti kita pakai bahan kering ini aja. Untuk pembuatan chicken kali ini, aku nggak pakai bahan basah atau tepung basah karena banyak teman-teman yang ngajarin aku juga. Cara pembuatan chicken nggak usah pakai yang basah, Mbak, karena ayamnya sudah dimarinasi. Dan kali ini aku berhasil berkat teman-teman yang ngajarin aku juga. Terima kasih banyak ya, pokoknya buat teman-teman yang ngajarin aku. Oke, ini udah 3 jam aku biarin di kulkas, tapi kayaknya lebih ya teman-teman. Ini udah ngeresap banget untuk bumbunya, udah wangi banget karena kita juga pakai minyak wijen tadi. Dan aku juga udah siapin es batu. Jadi untuk air dingin atau es batunya ini nggak boleh di skip ya teman-teman Hanya tiga bahan ini aja untuk pembuatan chicken kali ini Dan untuk masak chickennya atau goreng chickennya aku mau di kompor bawah aja Karena ini bakalan memakan waktu yang lama Bener banget karena 3 jam lebih aku goreng chicken ini teman-teman minyak udah aku panasin sambil manasin minyak di sini aku mau sambil prepare prepare dulu nata bagaimana caranya supaya aku nggak riweh, nggak sibuk sendiri nih <gir> karena maklum ya dapurnya dapur senggol nih teman-teman pertama untuk ayam yang udah dimarinasi kita masukin ke dalam tepung kering setelah itu tinggal kita aduk rata seperti ini dan aku juga kemarin sempat dapat tips dari teman-teman yang tiap harinya jualan chicken Katanya ayamnya itu jangan sambil ditekan atau diremas itu yang menyebabkan ayamnya itu jadi keras. Nah, jadi di sini biasa aja kita balur ke tepung, setelah itu langsung kita taruh di ayakan seperti ini. Ini adalah saringan atau ayakan biasa untuk santan. Pakai seperti ini menurut aku jauh lebih enak ya, jadi nggak berantakan kemana-mana tepungnya. Lanjut, kalau tepungnya udah turun, masukin ke dalam air es. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita masukin aja, kita celup sebentar, tirisin, lalu masukin lagi ke dalam tepung keringnya. Setelah itu, kita aduk rata lagi, jangan diremas-remas ya, jadi cukup seperti ini aja. Kalau tepungnya udah menempel rata, langsung aja kita ayak lagi, kita saring lagi. Dan kebetulan karena aku kepengen bikin kulitnya itu tebal Dan pokoknya ayamnya biar kelihatan besar jadi aku pakai proses pencelupan ke air esnya itu dua kali Jadi kita celupin ke air es dua kali Ke tepungnya totalnya jadi tiga kali ya teman-teman jadi seperti itu nanti walaupun ayamnya kecil bisa tebel karena kulitnya tebel ya teman-teman Kurang lebih seperti itu Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku jelaskan kali ini Nah jadi seperti ini sambil dipisah-pisah ya Karena kan kalau udah dicelupin ke dalam air itu suka ngempel atau ngumpul jadi satu Jadi di sini sambil kita pisah-pisah aja Caranya bisa dilihat seperti di video, untuk ngaduk di dalam tepung keringnya seperti ini ya, teman-teman. Pelan-pelan aja, yang penting pasti. Dan usahakan pakai api yang sedang aja. Jangan pakai api yang besar karena khawatirnya nanti dia cepat gosong. Nah, ini udah selesai. Ini menurut aku, untuk tingkat ketebalan kulitnya, ini udah bagus. Dan teman-teman gak usah khawatir walaupun dia gak sambil diremas tetap bikin uh, kulitnya itu dia kriwil-kriwil juga Oke okay, ini minyak udah panas ya teman-teman dan langsung aja aku masukin untuk uh, adonan chickennya ini Nah jadi seperti ini mohon maaf banget ya bila mana aku ini duduknya agak ngangkang teman-teman karena kalau nggak begini aku bingung harus bagaimana Ini udah mentok banget nih pantat aku ke mesin cuci Jadi emang udah nggak bisa gerak kemana-mana <gayu> Pokoknya mohon maaf banget ya teman-teman Nah sambil goreng ini juga kita sambil ngadonin lagi Jadi seperti ini kurang lebih Mohon maaf banget bila mana di video kali ini Kalau aku menjelaskannya itu agak ribet dan agak panjang kali lebar karena ya ini videonya juga lumayan panjang ya teman-teman 30 menit Biar apa, biar kita tidak ada kesalahpahaman <laughs> Jadi seperti ini kurang lebih ya Setelah kita masukin ke dalam tepung kering, kita ayak ya Nah diayak seperti ini teman-teman Sampai tepung keringnya itu turun ya Kalau misalnya udah bener-bener tepungnya tidak ada barulah nanti kita masukin ke dalam es batu jadi emang bener-bener harus sabar ya masak chicken ini apalagi bikin chickennya kecil-kecil kayak gini memakan waktu yang lumayan lama Nah jadi kurang lebih seperti ini aku pakai uh, saringan kayak gini ya teman-teman jadi biar enak pas diangkatnya. Oke ini agak ditirisin dulu setelah itu kita masukin lagi ke dalam tepung kering dan kita sambil diaduk lagi jadi seperti ini aja diaduk di keatasin gitu sampai dia misah satu potong dengan potongan yang lainnya dan bener-bener sampai dia ketutup tepung Sebenarnya satu kali celupan di air es juga udah cukup ya Tapi berhubung karena aku kepengen kulitnya agak tebal jadi aku dua kali masukin ke dalam air esnya. Nah, ini kebetulan tadi ada kulit ayam sekalian aja mau aku goreng karena aku suka kulit ayam. <gif> kebetulan di rumah juga barusan ada adikku yang lagi main, dia juga suka kulit ayam jadi ya udah aku goreng aja. Oke seperti ini ya teman-teman diayak terus sampai tepungnya benar-benar turun dan lanjut ini ke celupan yang kedua. Nah bisa dilihat sendiri celupan pertama aja tepungnya udah nempel ya apalagi kalau kita dicelup sampai dua kali seperti ini. Yang pasti untuk kulitnya nanti tebel-tebel ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir itu nggak keras sama sekali. Jadi tetap crunchy. Nah jangan lupa sambil kita ngadon seperti ini juga Sambil dicek-cek juga chicken yang lagi kita goreng ya Jadi sambil diaduk juga nih teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Semoga teman-teman bisa paham, bisa menerima sharing aku kali ini Ya kurang lebih seperti ini Pokoknya sabar harus benar-benar sabar Oke jadi untuk 4 kilo ayam fillet yang aku masak kali ini tadi itu aku tambah tepung ya teman-teman tapi nggak aku rekod jadi total pemakaian tepung terigu aku pakai 3 kilo tepung sasa khusus Kentucky itu aku pakai satu bungkus yang kemasan 850 Nah tinggal kita seasoning tambahin garam tambahin lada kayak gitu aja pokoknya total tepungnya itu aku pakai 3 kilo tepung sasanya itu aku pakai satu bungkus yang kemasan 850 Gram, nah ini kayak gini ya, teman-teman. Sambil agak diaduk juga, tapi pakai apinya yang sedang aja. Nah, ini aku gorengnya sampai warnanya golden brown gini, biar kayak ala-ala penjual chicken beneran gitu ya. Tapi alhamdulillah, anak-anak katanya pada suka. Nah ini aku lanjut videonya aku percepat ya teman-teman karena ngejar waktu nasinya udah mateng, chickennya juga udah mateng, jadi hasilnya seperti ini, penampakannya lumayan lah ya. Salad sayurnya udah selesai juga, ada sausnya juga udah selesai, pokoknya semuanya udah aku siapin, bawang goreng, ada buah juga, di sini aku pakai buah jeruk. Dan untuk tambahannya, ada juga susu kotak yang kecil gitu. Untuk pengemasan di sini, aku pakai try bento ya teman-teman karena ini untuk acara tasya kurang hitam kebanyakan yang diundang pastikan anak-anak gitu ya emang katanya untuk acara anak-anak jadi untuk nasinya sendiri di sini aku kurangin dari porsi aku biasanya biasanya kan aku porsinya banyak ini aku pakai hanya setengah porsi aja jadi tetap pakai uh, Cup bowl yang ukuran 300 ml tapi dia nggak ditekan gitu teman-teman di isinya biasa aja nah jadilah seperti ini ini cara penataan kurang lebih seperti ini nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman nah jadi di samping nasi itu aku taruh susu kotak kecilnya jadi supaya muat semuanya di sini juga agak muter ya teman-teman muter otak gimana caranya supaya semuanya bisa masuk jadi ya aku akalin kayak ginilah pokoknya <laughs> Semoga nggak ada yang komplain kenapa bungkus-bungkusnya di lantai Alasannya karena emang aku nggak ada tempat Rumah aku ya super sangat mini sekali Jadi ya biasanya setiap apapun itu pesenan atau apapun itu Aku selalu packingnya di bawah sini Apalagi dalam jumlah porsi yang lumayan Mohon maaf juga bila mana nggak pakai tikar Karena tikernya belum dipulang-pulangin ya teman-teman Sama tetangga aku nggak tahu deh dia inget apa enggak ya Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk nasinya segini aja tidak usah uh, terlalu ditekan-tekan banget Jadi kita ngisi kurang lebih aku dua centongan gitu Setelah itu diratain di tray bentonya dibikin setengah kotak gini Nah untuk salad sayurnya sausnya juga chicken uh, Chickennya aku kasih alas daun selada dulu ya teman-teman biarlah cantik gitu Nah kurang lebih cara pengemasannya seperti ini Oke untuk pesanan kali ini Alhamdulillah ada di 45 porsi nasi paket bento anak-anak kayak gini dan untuk harga jual aku jual di harga Rp18.000 nah ini udah selesai ya teman-teman udah diburu waktu banget karena ini aku cepet-cepet ya biar pengen cepat kelar juga <laughs> Ini aku kasih bantuan stepless ya teman-teman Biar dia nggak oyak-oyak atau nggak berantakan Pokoknya biar safety aja Dan ini udah selesai Sekarang aku mau nganter bareng sama suami aku Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir Semoga video aku bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you